Brigadir Qasam dilaporkan telah melakukan penyergapan kepada tentara Israel dari jarak dekat di kota Shabura. Dari Jur al-Dik di Gaza Utara hingga Shabura di ujung selatan, perlawanan Palestina di Gaza aktif di semua lini. Brigadir Qasam dilaporkan telah melakukan penyergapan terhadap tentara Israel dari jarak dekat di kota Shabura. Dari Jur al-Dik di Gaza Utara hingga Shabura di ujung selatan, perlawanan Palestina di Gaza aktif di semua lini. Brigadir Qasam mengawali hari dengan sebuah pernyataan yang merujuk pada penyergapan kompleks yang melibatkan tentara Israel dari jarak dekat di kota Shabura di kota selatan Rafah. Penyergapan tersebut menewaskan dan melukai beberapa tentara Israel menurut Al-Qasam. Pernyataan tersebut dikomunikasikan melalui saluran telegram mereka dan dipublikasikan di sini dalam bentuk aslinya. Dalam laporannya, Hamas menyatakan selama penyergapan kompleks, pejuang Al-Qasam berhasil menyerang pasukan Zionis yang bersembunyi di dalam sebuah rumah di Kem Al-Shabura di kota Rafah dari jarak dekat, menyebabkan mereka terkapar di antara korban tewas dan luka. Demikian informasi terkini Syedaralun, saksikan terus informasi lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.